اللهم صل على سيدنا محمد واشفي للظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين asalnya itu Islam. Nah, buat orang yang kafir
tidak asli seperti ini, maka perkara yang dia tinggalkan itu wajib dikotor. Sholatnya wajib dikotor, zakatnya wajib dikotor, wajib itu dia, ya, kecuali haji. Kalau dia sebelum kafir, kemudian dia berangkat haji, kemudian setelah haji, tahu-tahu, alhamdulillah, tidak agama misalnya, nah, kemudian dia balik lagi, nah, itu tidak di, apa namanya, tidak wajib dikotor. Ya, karena dia sudah melakukan pada saat dia waktu Islam. Nah, itu namanya yang pertama Islam, itu adalah syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat itu balik. Walaupun dia seorang muslim, kalau dia belum balik, maka dia tidak wajib sholat. Walaupun dia seorang muslim, tapi dia belum balik, maka dia tidak wajib sholat. Yang kedua, yang ketiga, berakal. Islam dia, baligh dia, tapi tidak berakal, maka tidak wajib dia sholat. Tiga unsur ini merupakan syarat wajib sholat. Muslim, baligh, berakal. Kalau ini ada di dalam diri kita, maka wajib kita sholat. Biar aja tanya sama diri kita, muslim bukan, baligh bukan, berakal bukan. Kalau ada, berarti wajib. Nah, yang namanya perkara yang wajib, dosa kalau kita tidak kerjakan. Ya, mendapat pahala bila kita mengerjakan, tapi dosa apabila kita tidak mengerjakan. Nah, sekarang kita mau lihat, sebab di sini bab usulul sholat. Bab yang menerangkan syarat-syarat sholat. Apakah syarat wajib sholat yang akan diterangkan, atau syarat sah-sah. Lalu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Ternyata as-syurutu lisihhati sholati. Berarti kalau begitu, ini adalah menjelaskan tentang syarat-syarat untuk apa? Sah. Untuk apa? Sahnya sholat. Ya, buat sahnya sholat. Nah, sekarang apakah sholat yang sudah kita kerjakan ini, yang kita sudah mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan sholat ini, sahkah sholat? Ya, dilihat tuh, ini persyaratannya nih. Persyaratan-persyaratan yang menjadikan sholat itu menjadi apa? Sah. Yang pertama katanya, as-syurutu li shihhati sholati arba'atun. Ada empat yang menunjukkan dan menandakan tentang syarat sah sholat. Al-awwalu, yang pertama, sholat kita akan sah apabila at-taharatu anil hadasaini wa anil najasati allati la yu'fa anha fil jasadi wal malbusi wal makani. Itu yang pertama. Syarat sah sholat kita yang pertama adalah at-taharatu, yaitu bersih, suci. Suci dari apa? Anil hadasaini wa anin najasati. Bersih dari hadasain, dua hadas. Wa anin najasa, dan juga bersih dari najis-najis. Disebutnya najasa. Berarti bukan satu najis, ada beberapa bentuk jenis najis. Kalau hadas dua, ada hadasain, yaitu hadasul asghar wa hadasul akbar. Ada hadas yang kecil dan ada hadas besar. Tapi kalau yang namanya najis, ada berapa najis? Najis ada berapa? Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasithah, ada najis mughalabah. Berarti kalau gitu najis? Ya, 3. Ibu pertanyaan, anak kita nanya di rumah, Pak, apa bedanya hadas sama bedanya najis? Bu, apa bedanya hadas, apa bedanya najis? Ini kan kita sering sebut nih, ada hadas, ada? Nah, sekarang kita udah tahu loh nih, hadas apa? Najis apa? Apa perbedaannya? Ada hadas, ada najis. Apa kira-kira hadas ini?
kalau yang namanya hadis itu, hadas itu, najis itu, apa itu kira-kira sebelum kita jauh ke yang jauh-jauh nih. Jadi perkara-perkara yang zahir, kotoran yang bisa menjadikan kita tidak sah daripada itu sholat, yang apa namanya, yang tidak kelihatan perbuatan atau kelakuan yang tidak terlihat, maka itu adalah hadas. Kalau hadas nggak kelihatan, gitu aja. Kalau najis kelihatan. Mana contohnya? Contohnya najis mana? Contohnya najis? Kencing. Contohnya hadas? Kencingnya. Hah? Kencingnya. Air kencingnya hadas. Najis. Perbuatannya hadas. Paham ya? Perbuatannya. Jadi kalau orang melakukan kencing, mengerjakan kencing pipis, maka berarti dia sudah hadas. Perbuatannya. Sementara air kencingnya. Dari sisi fikih beda. Yang pertama, dalam proses pembersihannya, untuk hadas dan najis, cara membersihkannya yang pertama, kalau hadas harus dengan niat. Tapi kalau najis tidak perlu pakai niat. Ya. Tapi kalau hadas harus dengan apa? Ya. Gak bisa kalau tidak dengan niat. Dia harus dengan niat. Yang kedua, najis harus dibersihkan, hadas juga harus dibersihkan. Kalau najis, tidak selamanya yang namanya apa najis itu memang harus dibersihkannya, tidak selamanya dengan air. Tapi hadas selalu dengan air. Najis tidak selamanya dengan air untuk membersihkannya. Ada nggak perkara najis yang tidak dibersihkan dengan air? Kalau hadas sudah ketahuan, hadas kecil maupun hadas besar harus dengan apa? Harus dengan air. Ada yang dengan cara berwudu, ada juga yang dengan cara apa? Mandi. Berarti harus dengan air. Kalau najis, bisa dengan air, bisa juga dengan yang air. Ada nggak contohnya apa? Mana? Misalnya apa? Air. Itu pakai air juga. Ada nggak yang tidak pakai air menghilangkan najis? Ada tadi batu, istinja, cebok. Ada nggak cebok pakai batu? Udah dipelajari belum? Jadi najis tidak selamanya menghilangkan najis, membersihkan najis harus dengan air. Tapi kalau hadas harus dengan air. Harus dengan air kalau hadasnya. Tapi kalau najis tidak ada sesuatu yang bisa dibersihkan najis itu tanpa harus dengan air. Contohnya istinja, cebok, tidak. Makanya dibolehkan cebok pakai batu, cebok pakai kertas, boleh. Ada, berarti tidak dengan air membersihkannya itu. Nah sekarang al-awwalu at-taharatu 'anil hadatsaini wa 'anil najasati. Jadi syarat yang pertama untuk sahnya sholat itu adalah harus bersih dia. Bersih daripada dua hadas atau bersih daripada najis allati la yufa anha, najis yang tidak dimaafkan daripadanya, di mana fil jasadi wal malbusi wal makani. Tiga. Ya. Tiga. Najisnya ini tidak sah kalau tiga hal ini ada najisnya. Mana fil jasadi, pada jasad kita. Kalau jasad kita ada najisnya, maka dia tidak sah sholatnya. Paham ya? Wal malbusi, yang kedua badannya tidak ada najis. Tapi wal malbus, libas, yaitu apanya? Pakaiannya ada najisnya, enggak sah juga. Yang ketiga wal makani, yaitu apa? Makan, tempatnya. Bajunya enggak ada najis, badannya enggak ada najis, tapi tempat yang dia sholatin ada najis.
maka itu tidak sah salatnya. Paham tuh ya? Tiga tuh. Dirinya, bajunya, apa lagi? Tempatnya. Jadi kalau begitu sembahyang di mana saja boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kata sembahyang di gereja boleh nggak? Di gereja boleh? Boleh. Asal tidak ada. Intinya aja. Cuman Imam Maliki aja yang mengatakan makruh. Kalau kita sembahyang di situ, apalagi kalau ada tempat. Kemarin saya lihat ada gambaran itu sembahyang anak-anak santri, tapi di belakangnya ada salib. Ya, bahwa inilah Islam. Jadi boleh di mana aja. Makanya dikenali di Islam apa? Kata Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub Allahyarham, ahli hadis, mantan imam besar di Masjid Istiqlal. Jangan nyebutin jangan Islam Nusantara. Bagusnya sebutnya Islam di Nusantara. Ya, beda tuh Islam di Nusantara sama Islam Nusantara. Jangan dikecilkan, Islam ini kafar, Islam ini udah luas. Islam ini udah luas. Kalau kita masukin kata Nusantara, itu hanya Islam itu sebatas di mana? Ini kalau lebih kecil, padahal Islam itu luas. Akan diperkecil, beda tuh tanah luas. Berarti kalau tanah itu luas, luasnya dibatasi nggak? Dibatasi nggak? Tidak terbatas luasnya itu. Tapi ketika tanah luas masjid, berarti hanya sebatas masjidnya aja. Hanya sebatas masjidnya aja. Padahal Islam ini sudah. Jadi yang pertama, anil hadasah ini wa'anil najasah ada tilayu wa'anil fil jasah ini wa'anbus wa'anmakan. Ini syarat sah sholat. Di sini tidak dibilangin pak. At-taharatu anil haroma, dari bersih dari barang-barang yang haram, nggak ada. Artinya apa? Artinya apabila ada orang yang sembahyang dengan sesuatu yang haram di dalam dirinya. Misalnya bajunya boleh nyolong, paham ya? Misalnya bajunya boleh mencuri, sah tidak sembahyangnya? Sah tidak sembahyangnya? Kenapa? Karena tidak dibilang di sini. Syarat sahnya itu atau haratu anil hadasin wan najasa, sebatas itu aja. Berarti kalau begitu orang sembahyang pakai kain yang boleh nyuri pun sah sembahyang kalau bicara apa nih? Sah. Kalau bicara sah. Tapi kalau bicara apakah diterima sholatnya? Nah itu yang lain babnya. Babnya lain. Tapi kalau bicara sah, kalau syarat sembahyangnya benar, rukun sholatnya benar, caranya semuanya benar, sah. Tapi kalau bicara masalah diterima atau tidak diterimanya, nah ini Nabi sudah kasih gambaran, ada ilustrasi, kata Nabi, maaf nih, manisah rasul dan diasara tibarahimah wa minha kirhamun minal harami. Barang siapa yang membeli baju untuk sholat harganya 10 dirham wa minha kirhamun minal harami, sementara dari uang yang 10 dirham itu ada 1 dirham dari uang yang haram, maka ditolak sembahyang yang tidak diterima oleh Allah. Kalau bicara diterima atau tidak diterimanya, tapi kalau bicara sah, sah. Kalau bicara sah, sah. Semua sah. Hati haji, sah. Ibadahnya sah haji, walaupun uang korupsi. Walaupun uang korupsi, wah pergi. Udah begitu, bukan dia doang lagi. Pengurus masih diberangkatin juga. Sah semuanya, tapi bicara tentang diterimanya tidak diterima. Ya, fil jasad wal malbus wal makan. Jadi harus bersih hadas kita, hadas besar ataupun hadas kecil. Gitu. Enggak bisa hadas besar itu, kalau seandainya dia berhadas besar, kemudian dia langsung sembahyang. Maaf ini,
nanti akan ada bab, mungkin sudah lewat bab kita tentang ghusl, apa namanya, mandi. Udah belum? Ada mandi ibadah, ada mandi adat. Mandi ini ada mandi adat, ada mandi ibadah. Mandi adat itu mandi kebiasaan. Pagi kita mandi, sore mandi, itu nilainya mengubah-ubah saja. Mau mandi boleh, tidak mandi juga boleh. Tapi mandi ada yang punya nilai ibadah, namanya khusnul ibadah, mandi yang ibadah. Dan mandi ibadah ini dibagi dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Besok sembahyang Jumat kita mandi, wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sudah nilainya ibadah, berarti mandinya punya nilai ibadah. Kalau sudah punya nilai ibadah, berarti mandinya punya nilai pahala. Tetesan air yang kita basuh kepada diri kita, itu semuanya punya nilai apa? Ibadah, pahala. Karena sudah nilai ibadah niatnya. Yang kedua, kalau kita mandi, mandinya ibadah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, yang wajib ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata ada mandi dalam agama itu hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau begitu, kalau dia tidak mandi, berarti dia masih ada dalam keadaan apa? Kotor. Kamu udah mandi dia pakai sabun, mandi pakai air, shower, bahkan sabunnya 2 botol setengah. Kira-kira kalau mandi dengan cara begitu bersih nggak? Bersih. Jasadnya. Tapi secara hukum belum. Dia harus mandinya mandi wajib. Orang yang head, nah ini ibu-ibu mohon maaf. Ada enam yang menyebabkan kita jadi wajib mandi. 3 buat laki-laki dan perempuan. Yang 3 lagi khusus buat perempuan. 6, 3 buat laki-laki. 3 lagi bisa laki-laki, bisa perempuan saja. Kalau yang 3 pertama bisa laki-laki, bisa perempuan. Pertama contohnya misalnya berhubungan. Kalau berhubungan bisa laki-laki, bisa perempuan. Wajib mandi nih, mau masuk, mau keluar mandi atau tidak keluar mandi, wajib. Ya, yang penting dia berhubungan, wajib. Yang kedua karena sebab dia keluar mandi. Ya karena sebab dia keluar mandi, maka dia wajib. Ada yang buat perempuan saja, apa? Head. Orang yang kalau habis head, wajib mandi. Ya. Hanya headnya hanya satu hari satu malam. Sebab masa waktu head itu paling cepat adalah 1 hari 1. Jadi kalau ada ibu-ibu yang 1 hari 1 malam dia sudah bersih, ah udah, berarti Allah sayang. Nah, kita wajib mandi paling lama 15 hari. Tapi pada umumnya 6-7 hari. Nah ini wajib mandi, wajib tuh dia mandi. Bagaimana cara wajib mandinya? Syaratnya hanya 2. Yang pertama harus dengan niat. Yang kedua, wa tamimul badani bil ma'i. Dia harus meratakan badannya dengan apa? Itu aja syaratnya. Bila kata dia udah rata ini badannya dengan air, pakai sabun, pakai sampo, pakai rata kan? Rata, tapi tidak ada apa? Niat, maka dia tidak termasuk mandi itu, mandi ibadah. Gak sama sebayangnya. Orang yang habis head mandi, teman mandi biasa begitu saja, kemudian dia sembahyang, bukan hanya tidak sah sholatnya, tapi haram hukumnya. Bukan hanya sekedar tidak sah sholatnya, tapi karena dia dalam keadaan hadas besar. Bersih itu. Bersih, sholat kita akan sah apabila kita bersih dari 2 hadas dan bersih dari najis. Di mana najisnya? Di dalam fil jasadi, pada jasad kita. Wal balbusi, pada pakaian kita. Wal makani, pada tempatnya. Ya. Wasani, dan yang kedua, syarat sah sholat itu satrul awrati min ahlal badani wa jawani bihi lil qadiri alaih, yaitu menutup apa? Menutup aurat adalah merupakan syarat sah sholat. Menutup aurat
sekalipun dia sembahyangnya di dalam rumah dalam keadaan gelap, munfaridah sendiri, tidak ada manusia yang melihat dia. Paham maksudnya ini? Sembahyang di rumah sendirian, malamnya digelapin. Kita bukan karena dalam gelap, karena tidak ada orang yang lihat, akhirnya kita sembahyang boleh, nggak buka nggak menutupin Allah, enggak, tetap nggak sah. Walaupun dia sembahyang di dalam rumah, walaupun dia dalam keadaan sepi, tidak ada orang, tetap yang namanya menutup Allah itu merupakan syarat sah sah. Sekalipun dia sembahyangnya sendiri, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Wa'adatu zakari wal'amati fi sholati ma baina surati wa rukbati. Nah, jadi yang pertama menutupi aurat. Dan yang kedua ini syarat sah sholat itu adalah menutupi aurat. Sekarang wa'adatu zakari wal'amati dan auratnya laki-laki dan juga amma, budak perempuan. Ada budak perempuan. Perempuan tapi jadi apa? Budak. Auratnya bagaimana? Yaitu fi sholati di dalam sembahyang, antara aurat laki-laki dan ada aurat apabila ada seorang budak perempuan, maka auratnya di dalam sembahyang itu ma baina surati wa rukbati. Yaitu apa yang ada antara pusat dan lutut. Buat laki-laki auratnya di dalam sembahyang pusat dan lutut, baik fi sholat atau fi khairiz sholat, baik di dalam sembahyang ataupun di dalam sembahyang, auratnya laki-laki adalah apa namanya, surah, yaitu pusar sampai kepada rumah. Udah itu aja. Kalau kita sembahyang menutupi itu sah. Jadi kalau begitu sembahyang kita, kalau hanya pakai kain, kita taruh kain di atas di apa namanya, dada kita, di dada kita sampai bawah, sembahyang sah nggak? Sah nggak? Karena sudah menutupi apa? Aurat. Oh, kalau begitu sembahyang pakai kaos kutang, pakai celana Hawaii, sah tidak? Sah. Karena memang syaratnya hanya menutupi aurat. Dan aurat laki-laki itu adalah ma baina surati wa rukbah. Apa yang ada pada pusat sampai ke dua lutut, itulah syarat apa namanya, auratnya laki-laki wal ammah dan juga budak perempuan. Jadi budak perempuan, kalau dia seorang perempuan tapi muda, sembahyang boleh tuh pakai begitu doang. Nggak usah pakai mukena. Nggak usah begitu tutupin yang lainnya. Kalau dia muda perempuan, disamakan auratnya sama siapa? Sama laki-laki. Ini kalau bicara sah doang nih. Ya, kalau bicara apa? Sah. Tapi Islam tidak hanya bicarakan sah. Ini yang mesti digaris bawahi. Tapi Islam juga mengajarkan tentang adab, akhlak. Kalau bicara sah-sah, ya kita sembahyang seperti itu aja. Saya pernah sembahyang itu pakai kain ihram doang, atasnya nggak ada. Ya, atasnya nggak ada. Karena waktu itu habis ngomongin orang, jadi kain ihram saya ini aduh orang maaf-maaf. Jadi ketika dia dalam keadaan melontar. Dulu nggak sekarang, nggak kayak sekarang. Dulu melontar itu perlu fisik yang hebat di bawah gitu. Jadi berputar. Apalagi kalau pas Yaumul Nahar pada saat hari Idul Adha awal-awalnya. Jadi pada tanggal 10 kita melempar. Waktunya benar waktu Allah. Terus banyak subuh kita melontar. Masya Allah, beratnya luar biasa pada saat itu. Nah kemudian ada orang. Ada orang melontar, dia melontar ini ketarik, hilang di satu. Kadang-kadang dua, yang satu ketarik sama orang, udah dia maju ke depan. Oh, pas dia habis melontar, orang pada teriak, Astagfirullahaladzim, Allah Allah, Allah Allah. Kenapa? Ternyata hilang juga di bawah. Jadi orang hilang juga di bawah. Padahal orang dalam keadaan berpakaian ihram, tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakai celana. Lah, bisa dibayangin, Pak. Kayak apa? Akhirnya saya akhir itu kayak ihram, saya tutupin dia.
dapat wow, terima kasih dia itu sekarang. Nah, waktu subuh mau sembahyang subuh gimana nih? Tuh, akhirnya kita sembahyang udah kita naikin ke atas ke darurat namanya kita pakai begitu. Tapi kalau mau begitu sah enggak? Sah. Sah. Cuman kalau kita sembahyang di sini begitu gimana kira-kira? Ya Allah ya Rabbana perlu adab Pak. Demi Allah orang mulia karena adab. Ya, orang mulia itu karena adab. Ilmu tinggi tapi kalau tidak ada adab, masya Allah, masya Allah. Banyak orang-orang yang tidak ada adab dan tidak ilmu segala macam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan adab, akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Adab kita bagaimana? Akhlak kita, akhlak sama Allah bagaimana? Akhlak sama Rasul bagaimana? Akhlak kepada guru bagaimana? Akhlak kepada murid bagaimana? Ada akhlak sama murid, ada akhlak sama guru, ada akhlak itu dibahas di dalam kitab tahfidz Qur'an. Ini bukan hanya sekedar guru, orang murid harus beradab kepada siapa? Kepada guru enggak, tapi guru juga harus beradab kepada murid. Bagaimana caranya dia harus beradab? Insya Allah. Ya, satu aurat menutup daripada aurat. Di mana sekalipun dia sembahyangnya dalam keadaan gelap, sembahyang sendiri, yang enggak ada orang, tetap harus menutupi. Wa auratu zakani wal amati fi shalah ma baina surati wa rukbati. Dan adapun auratnya laki-laki dan adapun auratnya ibu budak yang perempuan di dalam sembahyang disamakan tuh antara laki dengan perempuan yang jadi budak ma baina surati wa rukbah, antara pusat dan ya aurat. Menutup aurat hukumnya apa? Menutup aurat hukumnya wajib. Ya, kalau bapak yang masih ke pasar pakai celana pendek hati-hati juga. Ya, yang saya kita ngaji tiap malam, malam Senin di sini, malam sono, malam Selasa di sono, malam Selasa, malam Rabu di ini. Tapi kita melakukan hal yang seperti itu. Jangan, dah cukup dah kunci. Insya Allah, ya. Padahal kita udah ngajinya bermain pagi siang sore malam ngaji. Ngaji gimana aja habis waktu kita hanya buat ngaji tapi itu tidak kita amalkan, bagaimana ilmu itu bisa jadi manfaat buat kita, bagaimana ilmu itu bisa jadi berkah buat kita? Jangan bersyukur ya, jangan gara-gara yang kecil akhirnya dosa kita jadi banyak, gara-gara yang kecil dosa kita jadi banyak. Masya Allah. Mabaina surati wa rukbah, ya antara laki-laki yang pusat dan tegur lakin, tetapi yajibu alaihima, wajib kepada laki-laki dan ini satu surati wa rukbati aidan, dan juga menutup aurat dan lututnya pula, tutup itu di luar bayangnya wajib, bukan hanya di dalam apa? Di dalam sembahyang, di luar juga dia harus menutupi auratnya, ya, dia harus tutup menutupi auratnya. Wa auratul hurratil kamilah, dan adapun aurat perempuan yang merdeka yang sempurna jami'u badaniha, seluruh apanya? Badannya. Illa al-wajha, kecuali wajah. Wal kaffain, dan dua telapak tangan. Itu dia, yang lainnya tutup. Mau pakai kaos kaki boleh, mau pakai ini boleh. Kalau laki pakai kaos kaki sebaya boleh gak? Hah? Pakai kaos kaki boleh? Boleh? Imam Masjidil Haram pakai kaos kaki? Imam Masjidil Haram? Imam Syafi'i kalau tidak ada hajat makruh. Imam Syafi'i kalau tidak ada hajat tidak ada ilah makruh. Sembahyang enggak pakai kaos kaki tapi sah. Sah sembahyangnya, tapi kalau seandainya tidak ada hajat, nah makruh. Misalnya karena dingin, ya, atau mengurangi ada luka di bawah dan lain sebagainya, nah boleh. Mereka orang Arab amin, bahkan bukan hanya kaos kaki, khuf, pakai sepatu, khuf, dia pakai.
kan nggak lazim. Kalau ada orang pakai sembahyang di sini pakai kaos kaki gitu, waduh, pikiran kita pasti meriang begitu. Ini Ustaz pakai meriang tuh kalau masih ingin berbeda. Udah gitu udah sumpah aja begitu. Pakai perempuan semuanya ajami mubadaniha ila bali hawa kafain. Oke. Tutup-tutupin aku daripada auratnya dia. Makanya dulu ada pernah ribut kok sembahyang. Dia pakai ini ya, cadar. Pakai cadar itu sembahyang. Ada orang India, mungkin dia berpendapat bahwa auratnya itu nggak boleh tutupin apa pakai cadar, nggak boleh dalam sembahyang. Emang Imam Syafi'i nggak boleh tutup, bisa dibuka. Kalau dalam lagi dalam apa? Lagi dalam sholat, di luar sholat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Makanya di sana pakai askar askaria atau perempuan-perempuan pakai ini ya, sembahyang pakai ini aja, pakai cadar gitu. Ya, padahal nggak boleh. Termasuk dalam keadaan ihram juga nggak boleh itu Imam Syafi'i. Di auratihi fi salati sal'aliyan wa la'ada ta'u alaih. Dan barang siapa yang tidak mampu, barang siapa yang tidak mampu satri auratihi fi salat, tidak mampu untuk menutupi auratnya di dalam salat, barang siapa yang tidak mampu, baik dia laki-laki maupun perempuan, ternyata ada penyakit, ada ilat, ada sesuatu yang melarang dia berpakaian untuk menutupi aurat, paham gak nih? Ya, maka boleh tuh dia sholat sembahyang dalam keadaan telanjang. Sembahyang dalam keadaan telanjang, misalnya melepuh kena kebakar, air panas semuanya segala macam. Pakai sarung bisa nggak? Enggak bisa, pakai ini enggak bisa. Lalu sembahyang bagaimana? Boleh, sholat aliyah. Maka sembahyanglah dia dalam keadaan apa? Asal jangan jadi imam. Ya. Asal jangan jadi imam. Dan orang yang seperti itu wala i'adata alaih. Tidak perlu pakai diulang. Kalau sembahyang ini ada yang ada itu sholat, ada boleh itu sembahyang, mengulang sembahyang, boleh kan? Boleh kan? Boleh kita mengulang sembahyang, bahkan sunnah. Contoh misalnya, udah isya udah selesai, saya baru datang, terlambat di sembahyang isya, ternyata semuanya udah pada sembahyang, boleh kita minta, minta tolong sama orang yang sudah apa? Boleh tolongin saya enggak supaya kalau kita mau kita jemaah. Nah, boleh itu namanya yang ada tersalah. Ya, yang ada tersalah itu namanya mengulang sholat. Boleh. Yang makruh kalau sembahyang jenazah. Ya, kalau sembahyang jenazah, tapi kalau sembahyang itu boleh. Bahkan dia dapat pahala untuk membantunya. Saya sunnah dia. Nah, kalau sembahyang jenazah, ya misalnya ada jenazah meninggal dunia. Kemudian kita sembahyang ini di sini. Bayangkan. Kemudian berangkatin ke kampungnya, ke Bogor, sampai di Bogor disembahyangin lagi, boleh kan? Disembahyangin lagi di Bogor, boleh kan? Boleh. Tapi makruh buat kita yang sudah apa? Nyolatin. Jadi enggak perlu pakai di kita enggak perlu nyolatin lagi. Kalau kalau orang sana kemarin almarhum Pak Abdullah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Kiai Haji Dr. Ramas Kiai Zainul Nasir. Waktu Abu Ya Kiai Zainul Nasir meninggal dunia, kita datang ke sana. Waktu kita datang, tarik Kiai, ternyata sudah disolat ke jenazah. Jadi setiap yang datang sudah banyak solat jenazah, solat jenazah, solat jenazah. Saya termasuk yang kesembilan kali yang sembilan solat jenazah beliau. Nah, saya sembahyang jenazah. Jadi banyak buat orang yang belum. Jadi kita sampai, nah kita sembahyang solat jenazah. Itu karena saking banyaknya orang yang apa? Yang bayangin Malik Syafi'i Hadami 98 kali sholat jenazah. Sholat jenazahnya sampai 98 kali sholat jenazah. Masya Allah. Kita sekali aja susah. Iya, itu menunjukkan apa yang kalau Allah berikan kepada ahli-ahli ilmu seperti itu. Masya Allah. Sampai 98 kali. Mungkin kalau kita waktu itu tidak berhentikan maghrib, tidak dikubur-kuburin lagi.
karena masih banyak saja tuh orang yang mau sih mau ngawin. Yang akhirnya diputuskan tidak musyawarah, kemudian sama keluarga dan segala macam akhirnya langsung dikuburkan. Ternyata harus dikubur masih banyak yang sholat jenazah di mana? Di kuburan. Jadi kita sebaik jenazah di kuburan boleh kan? Boleh gitu. Ya. Nah jadi itu wasal itu. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga syarat sah salatnya nih. Wasal itu dan ada pun syarat sah salat itu. Selain bersih daripada dua hadas, bersih dari najis, kemudian selain daripada menutupin aurat, wasalisu dukhulul waqti, masuk kepada waktu. Enggak sah sembahyang subuh sekarang. Kenapa? Belum waktunya. Kecuali qada. Paham ya? Kecuali qada. Jadi kalau belum waktu, ya belum bisa sembahyang. Walaupun diqala baqin dhanin fi salatin muwaqqatah kal fardhis aslihi wa tawabi'i. Dan yang ketiga yaitu masuk waktu meskipun dengan mengamalkan dugaannya dalam melakukan salat yang mempunyai waktu seperti salat fardu asli itu. Dia ada punya waktu dhuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian. Nah sekarang walaupun kita itu udah waktu belum ya. Kelihatannya kayaknya biasanya kalau ada matahari ini jam enggak ada. Handphone mati, semuanya ini kita ada di tengah-tengah dalam kondisi maaf kayak seperti itu saudara kita dari bencana apa segala macam gelap, listrik tidak ada dan segala macam mau sembahyang bagaimana? Kan gitu, sementara waktu kita syarat sah sembahyang itu tadi harus masuk apa? Masuk waktu, bagaimana nih kita? Untuk bisa menentukan keahlian kita yang ala oh, kebiasaan matahari misalnya oh berarti udah maghrib kayaknya, nah itu diperbolehkan ya yeah. Termasuk kayak sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat kan katanya tidak sah kalau tidak berapa orang? Berapa? 40 orang. Ini 40 orang hanya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanbal. 40 orang. Imam Hanafi dan Imam Maliki malah berbeda. Malah bahkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi lebih ekstrim. Yang penting adalah berjamaah. Syarat berjamaah hanya dua. Ada imam, ada imam, ada imam, ada imam. Kata Imam Hanafi boleh sah sembahyang Jumat hanya berdua. Ada imam, ada imam. Satu. Imam Hanafi mengatakan yang bilal dia, yang komat dia, yang khutbah dia, yang imam dia boleh sah. Kalau Imam Malik 12 orang. Jadi mah, kalau Imam Syafi'i boleh 40 orang. Ya, dalam 40 orang. Jadi boleh nanti kan, ya, nanti ada bab tentang sholat Jumat kita di sini. Ya, tentang bab sholat Jumat. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya banyak orang meninggal dan sholat Jumat, apa gara-gara gempa kemudian sholat Jumat, Jumat prank? Prank? Jumat yang mengurus, mohon maaf karena habis kerja, habis segala macam, jadi sebaiknya di tetap sebaik. Ustaz, orang yang terhadap semangat 5 orang itu sah. Sebayang Jumatnya hanya berlima. Sah. Baik. Walaupun hanya 5 orang. Islam itu indah. Muqaddaru kalfardhi shalih wa qaddatawa bihi dan salat yang mengikutinya wa wujudu sababin yaqinan fillati la sababun. Dan juga ada sebab dengan yakin pada sholat yang mempunyai sebab. Ya, jadi sembahyang itu macam-macam. Kalau sembahyang kalfati asli itu karena sembahyang fardu asli emang asli fardu mana yang 5 waktu. Tapi ada sembahyang yang bukan 5 waktu. Sembahyang apa? Sembahyang apa? Sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah ini dibagi menjadi 3. Sembahyang sunnah. Ada sembahyang sunnah yang karena waktu, ada sembahyang sunnah yang karena sebab, ada sembahyang sunnah yang tidak karena waktu dan tidak karena sebab, ada sembahyang yang karena sebab, sembahyang sunnahnya dikerjain karena memang ada apanya, ada sebabnya, kalau nggak ada sebabnya nggak ada itu sembahyang. Mana contohnya nih, sababun kasorati kusufi. Yaitu sembahyang gerhana baik kusufi sams wa kusufi kama
apakah itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dia dikerjakan sembahyang sunnah itu karena lantaran ada sebab gerhana. Kalau tidak ada gerhana, ada apa? Ada sembahyangnya? Ada, karena nggak ada sebabnya. Makanya disebut sholat disabah karena sebab. Istisqa disabah karena memang sembahyangnya pengen. Fala tasih sholatun mu'akkadatun, dan maka tidak sah sholat yang mempunyai waktu, hatta yadkhula waqtuha, yaitu sampai sehingga masuk waktunya, enggak sah. Sebab sembahyang itu ada yang karena sebab, ada yang karena waktu. Maaf, sembahyang duha sekarang sembahyang duha boleh enggak? Hah? Jangan kebangetan soleh jadi orang. Ya. Jangan kebangetan soleh jadi orang, lu bayang apa sembahyang duha? Nah, bukan soleh, itu cuma pohon namanya. Jadi ada sholat yang karena waktu, tahajud, boleh nggak sekarang? Sekarang boleh nggak tahajud? Tidur. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Tidur. Ada doa gini, kalau kita ngomong apa tuh? Allahumma rabbana taqabbalna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim. Ada doanya? Ini yang biasa kita baca, biasanya ini doa biasanya kapan? Kalau terawih. Sebetulnya memang enggak mesti harus terawih. Malah kalau bisa setiap saat itu dibaca itu bagus tuh doa. Itu ulama luar biasa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami ya Allah. Wa siyamana, dan juga terimalah puasa kami ya Allah. Puasa bukan hanya Ramadan doang, betul. Wa qiyamana, qiyamana di sini maksud siapa? Qiyamul lail. Jadi mesti dibedain, ada qiyamul lail, ada tahajud. Ada qiyamul lail, ada? Kalau tahajud sudah pasti qiyamul lail. Tapi kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Tahajud sudah pasti qiyamul lail. Karena memang dikerjakannya di waktu malam. Tapi qiyamul lail belum tentu tahajud. Kenapa? Karena tahajud ada syarat. Syaratnya dua kata ulama. Sudah sembahyang isya, udah tidur, itu aja syaratnya. Yang penting udah sembahyang isya, udah tidur, kerjainnya di waktu malam, maka itu namanya tahajud. Kalau qiyamul lail enggak, dia nggak pakai syarat itu. Habis ini sembahyang terus sampai pagi juga boleh. Itu qiyamul lail namanya, menghidupkan malam-malam itu. Kalau bicara boleh tahajud sekarang boleh, yang penting syaratnya ada. Isya udah tidur. Hah? Belum. Ya belum. Ada orang nanya begini, Ustaz, boleh gak kalau seandainya kita mau tahajud tapi sembahyang isya-nya sebelum waktu isya? Sebelum waktu isya udah sembahyang isya, boleh gak tahajud? Ada gak sembahyang isya belum waktu isya? Ada gak? Ada. Jamaah takdim. Jamaah takdim. Berangkat nih kita ke Bandung sekarang. Di rest area, ya, jam 5 kita jalan di area rest area sana, jatuh waktu maghrib 97 km. Datang Tuhan ada maksud besar tuh, kita mampir itu sembahyang. Ternyata kita sembahyangnya pengen kita apa? Jamaah, sembahyang jamaah boleh ya? Boleh ya? Jamaah ada berapa? Ada berapa jamaah? Dua, jamaah apa? Takdim. Kalau jamaah takdim maksudnya? Hah? Yang kita kerjain isanya dikerjain di waktu apa? Udah waktunya belum? Udah waktunya belum? Boleh gak sembahyang itu? Boleh. Bayang tuh jamaah kita. Jamaahnya jamaah takdim, maghrib kita kerjain, isya kita kerjain, padahal belum waktu apa? Isya. Jalan berangkat sampai tuh di Bandung jam 8:30. Tadi di mobil tidur. Paham ya? Habis sembahyang tuh di rest area makan, emang banyak makannya. Jatuh di jalanan tidur. Sampai di sono
pun sembahyang tahajud, boleh? Boleh ya? Boleh, karena dua syarat itu sudah dikerjakan sama dia. Ya? Sama dia sudah dikerjakan. Nah makanya kita minta doa. Itu namanya sholat karena waktu. Enggak boleh kita kerjakan sembahyang sunat tahajud di waktu pagi. Ada orang habis sembahyang zuhur, udah 12 rakaat, masih sembahyang lagi. Akhirnya kita tanya sama dia, kok ente sembahyang ini banyak banget kan? Ani liatin qobliyahnya berapa? 4. Zuhurnya 4, qobliyahnya 4. 12 rakaat kali itu siapa tahu? Karena ada pernah ngaji. Udah ngamalin belum? Belum. Nah itu saya tahu. Tapi ini udah 12 rakaat, saya lihat kok ente masih sembahyang lagi sampai 8 rakaat. Terus sembahyang apaan ya? Apa kata dia? Iya, tapi saya ketiduran. Jadi saya tidak sempat sholat sunat duha. Tadi itu yang 8 rakaat saya sedang mengkodok sholat sunat duha. Bagus kan? Yang dikodok apa? Ada yang pernah kodok yang duha? Ibu-ibu dia pernah mengkodok sembahyang duha belum? Duha aja kagak. Apa yang mau dikodok gitu? Tuh coba bayangin orang-orang dulu mah yang sunat saja dikodok gitu. Makanya al-imam al-hatib Abdullah bin Adawi al-Haddad dalam kitab Nasratin Rutiniya, mukmin dibagi dua, ada mukminul ammah, ada mukminul khassah. Ada mukmin orang yang umum, ada mukmin yang khusus, kata beliau. Mukmin nih mukmin, tapi kelasnya umum. Siapa nih? Yaitu orang yang kadang-kadang waqaf yaqau fi tarkil wajibat. Kadang-kadang masih sempat ninggalin yang wajib, kadang-kadang tapi. Kalau kadang-kadang sering ya? Enggak, kadang-kadang doang. Iya, kadang-kadang doang dia ninggalin yang wajib. Nah, kalau ada orang yang model begitu berarti mukminnya kelas umum. Zuhur sembahyang alhamdulillah nih. Seharian sembahyang semuanya. Besok subuh banget. Tinggalin itu namanya. Satu seminggu ini ada waktu yang kita tinggalin yang wajibnya. Nah, itu namanya kita mukmin yang adalah mukmin yang apa? Tapi ada mukmin yang khusus kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia tidak tinggalkan, bahkan dia mengkodok daripada yang sunnah. Nggak berani dia ninggalin, jangankan yang wajib, yang sunnah aja nggak berani dia main. Ditinggalin, masya Allah, masya Allah. Dia kodok tuh tadi duhanya di waktu zuhur. Nah, itu lagi masalah tuh. Itu namanya orang yang rakus sama apa? Iya. Nah, contohnya yang kita-kita ini lah orang yang rakus. Lihatlah tampang ibadah semua, ahli ibadah semua, alhamdulillah. Termasuk sorga semuanya. Iya ya Allah, tidak bisa masuk sorga pekak ini. Iya. Walah salatul laha sababun hatta yujadu sababuha yakinan. Dan tidak pula tidak sah sholat yang mempunyai sebab. Kalau tadi punya waktu, tidak sah sholat yang punya waktu kalau dikerjakannya bukan pada waktunya. Yang kedua, wala sholatun laha sababun hatta yujadu sababuha yakinan. Dan tidaklah sah ya itu sholat yang mempunyai sebab sehingga daripadanya datang sebabnya dengan yakin. Tadi lu mau sembahyang apa? Mau sembahyang gerhana. Udah gerhana belum? Boleh gak? Ya kan kebun boleh. Gak boleh kayak begitu. Dia sana mesti ada sebab. Ya, mesti ada sebab. Makanya sembahyang gerhana gak ada kodok. Yang sembahyang karena sebab gak ada kodok. Beda yang karena waktu. Kalau karena waktu boleh kodok. Kayak tadi duha, kodok di waktu. Nanti Pak ketemu Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dibahas. Nanti kalau lama dia lupa sembahyang, pagi dia kerjain. Dalam Riyadhus Shalihin nanti ada hadisnya. Ya, dia lupa dia biasa misalnya orang dia tiga. Warabiu yang keberapa? Yang keempat. Istiqbalu ainal Ka'bah yakinan fil qurbi. Menghadap kepada ainul Ka'bah. Ainul Ka'bah maksudnya apa? Zatnya
zatnya tuh apa? Katanya kelihatan. Kalau kita bisa nggak? Ayo apa? Yakinan harus yakin. Buat siapa? Fil kurbi, di tempat yang dekat. Buat orang yang sembahyang di depan Ka'bah, buat orang yang sembahyang di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, itu Ka'bah harus dilihat dulu. Ini ada tiang nih, kalian misalnya. Kalau tiang sana kan gede-gede bawahnya kan kecil banget nih tiangnya. Kalau sana kan tiangnya, kita ngobrol udah gak nyampe. Nah, kalian di Ka'bah kita. Dalam kitab Akhbarul Ka'bah, di situ dirasin. Jadi kalau kita mau sembahyang, sebelum takbir kita lihat dulu, oh Ka'bah, Allah, Allah. Kurbi, buat orang yang dekat. Buat orang yang dekat. Alimah kabarnya. Tapi, waktu sudah sembahyang, makruh hukumnya kalau melihat Ka'bah dulu. Awalnya harus melihat Ka'bah, tapi di dalam sembahyang gak boleh kita melihatnya apa? Apa? Tetap. Harus ketempat melihat kemana maka sujud ke tempat apa? Sujud harus bukan lengkap bawa lengkap supaya lengkap ada burung hantu betul perkiraan buat orang yang jauh. Pahami? Kalau kita dekat apa jauh? Kalau kita dekat apa jauh? Nah, kita termasuk wazanna fil bu'di. Mengarahkan kita kepada arah apa? Kita. Karena kita enggak lihat mana gerhana mata kita. Beda kita sama Imam Nawawi. Ya, Syekh Nawawi Al-Baghdadi bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu salah fikahnya An-Nawawi itu yang mengarahkan kepada Rasulullah. Jadi Syekh Nawawi. Makanya disebutnya Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi ada supaya membedain kalau Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Kalau Imam Nawawi itu yang arah kepada Rasulullah. Nah, itu Imam Nawawi. Nah, ini yang mensyarahkan nih Syekh Nawawi, lain mas Syekh Nawawi. Dia lagi jalan juga, lagi nulis naik kontak. Gelar malam, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan keluar ke cahaya, ya Allah, lagi nulis nih, keluar cahaya dari jarinya, nulis. Bisa kita begitu? Ya Allah, tuh saya Nawawi, lihat dia, ditulis pakai jari. Makanya di Abu Kocan sama itu, saya Nawawi ketika Imam Habib Ustaz bin Yahya membuat itu mufti Betawi buat masjid, datang di Imam Nawawi. Malah melihat, kan salah ini. Salah kenapa? Arah kiblatnya kurang. Nah, dia masih kecil. Habib Musa juga. Tuan Habib maaf. Ini kayaknya Ka'bahnya juga sejurusan di mihrabnya ke Ka'bah. Kata Habib, lu anak kecil lu sih kok. Kata Habib Musa diomelin. Enggak benar, Tuan Habib. Saya lihat itu. Ente bagaimana bisa lihat? Dari sini ke Ka'bah, dari sini ke Mekah, Ka'bahnya bisa kelihatan. Dari mana itu dia? Sebentar sini. Dipegang tuh Habib, Masih Nawawi. Coba lihat. Wah, iya benar Ka'bah sono ini kesana. Tuh. Saya Nawawi. Masya Allah. Orang yang bersih, orang yang ini bisa. Gak tahu model kayak kita. Boro-boro Ka'bah kelihatan. Mertua kagak pernah kelihatan. Baru-baru apa mertua kagak pernah kelihatan. Fil bukti. Nah, buat kita yang jauh perkiraan. Tapi buat orang yang dekat harus melihat apa? Ka'bah. Menghadap kepada Ka'bah. Buat orang yang di luar Masjidil Haram, ma al-qiblatnya apa? Masjidil Haram. Buat orang yang ada di luar tanah haram, mana? Tempatnya tanah haram. Jadi tempatnya bukan Ka'bahnya, kalau dari sini patokannya Ka'bah ya terlalu kecil. Tapi tanah haramnya yang menjadi landasan itu. Tapi dengan kemajuan teknologi, bisa kelihatan kan?
Nah, itu dengan kompas terarah dan lain sebagainya. Syarat yang keempat, tidak sah sembahyang kalau dia tidak menghadap apa? Tuh, illa. Ada istilah tadi. Ditutup ini illa fi nafalatis safar wa salatis sidatil khawm. Ternyata tidak semua sembahyang itu menghadap kepada kiblat. Bolehkah kita sembahyang tidak menghadap kiblat padahal salah satu syarat sah sembahyang itu harus menghadap? Oh, ternyata boleh. Ada sembahyang yang boleh tidak menghadap kiblat. Mana? Nafilatis safar. Orang yang sembahyang nafilah, sembahyang sunnah perjalanan. Bayang di pesawat. Emang ketahuan kiblatnya? Ya. Hah? Ya. Itu kapal, ini hotel, ini mungkin kereta. Jalan-jalan masuk bayang di kereta boleh? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Bayang di pesawat? Boleh. Tapi gimana dia mau menghadap kiblatnya? Bagaimana kita mengambil tempatnya? Illa fi nafilatis safar. Tidak semua sembahyang harus menjadi menghadap kepada kiblat. Boleh ada sembahyang yang tidak menghadap kepada kiblat, yaitu sholat sunnah dalam perjalanan. Sekarang lagi mana lagi? Wa sholatis siddatil khawf. Sholat dalam kondisi siddatil khawf, ketakutan yang bersangkutan. Perang boleh. Ya, sembahyang tidak menghadap. Oh, kita banyak sih, langsung musuh di belakang. Habis gitu. Ya, nanti ada kefiatnya. Jadi boleh sembahyang, ada sembahyang yang tidak menghadap kepada kiblat. Ya, babu arkanis sholat. Nah, nanti tentang rukun-rukun sholat. Kalau tadi tentang apa? Syarat sah sholat. Tentang syarat sah sholatnya. Nah, insya Allah nanti tentang rukun. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. اللهم صل على سيدنا